Apakah hukum masjid pasang pembesar suara luar ketika waktu solat jemaah? Solat jemaah subuh, maghrib dan isyak. Yang tidak khilaf ulama ialah azan. Kerana azan ialah syiar dan fardu kifayah. Adapun suara, maka tengok keadaan. Jikalau kuat sangat boleh mengganggu orang yang tidur, kita kena berlebih kurang. Perlahankan. Dapat dengar juga. Bukan suka-suka hati nak abitir dok. Adapun azan, maka tak apa. Walaupun orang kata kuat, dia kena kuat. Kerana Nabi suruh Abdullah bin Zaid pergi suruh Bilal pertama melakukan azan. Kerana apa? Nabi kata, fa'innahu anda sautan minka. Kerana Bilal ibn Rabah, suara dia paling kuat seluruh Madinah. Jadi kalau azan, nak kuat. Nah, ada pun majlis semayang, maka sekadar didengar oleh jamaah sudah memadai. Jadi kalau mana orang ada orang yang tidak bersetuju kuat sangat pasang di dua semayang jemaah, anak-anak nak belajar, nak periksa, nak apa, rendahkan suara. Faham? Bukan kita beralah langsung. Orang masjid pun dapat, suara masih dengar. Orang yang nak tidur nak apa pun tidak terganggu anak-anaknya. Kan senang lagu tu. Soalan seterusnya.